Jesus led us from Nazareth. Surat kepada perempuan yang disembuhkan dari sakit pendarahan. Teman perempuanku yang terkasih, salam damai. Aku sangat bergembira karena kesembuhanmu. Aku merasakan kehadiranmu saat engkau menyentuh aku di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Engkau bahkan tidak meminta terlebih dahulu kepadaku untuk menyembuhkanmu. Engkau begitu mempercayai hatimu yang berkata bahwa jika engkau menyentuhku, engkau pasti mengalami mukjizat. Aku sangat mengerti ketidakberdayaan dan kesengsaraanmu sejak engkau mengalami pendarahan itu selama bertahun-tahun lamanya, dan segala uangmu sudah habis untuk membayar jasa para dokter serta obat-obatan yang ternyata tidak membawa hasil sesuai dengan harapanmu. Engkau pasti terus mempertanyakan tentang kebaikan Allah berulang kali. Engkau merasa bahwa dirimu adalah orang baik yang tidak pernah bermacam-macam dalam hidupmu. Namun, engkau malahan mengalami ketidakadilan ini, penyakit yang tidak kunjung sembuh. Engkau pasti sudah mengatakan juga kepada Allah betapa tidak baiknya Ia dan memperlakukan dirimu dengan tidak adil. Sedangkan orang lain yang bersikap jahat malahan sehat dan memiliki hidup yang sukses. Namun, engkau tetap menjaga kekuatan imanmu dan mempercayai Tuhanmu bahwa suatu saat nanti Ia akan menyembuhkanmu. Dan Ia ternyata menyembuhkanmu. Aku tidak bermaksud untuk membuatmu malu saat aku menemuimu setelah aku menyembuhkanmu. Aku hanya ingin menekankan kepada para ahli Taurat dan orang Farisi yang telah menentang sifat Allah yang begitu rahim. Kasih adalah hukum terutama di atas segala hukum. Kasih sejati tidak memiliki hukum, karena kasih sejati tidak akan pernah memiliki keinginan untuk melukai dan menyengsarakan orang. Aku berterima kasih atas kesempatan ini dan aku memberkatimu dengan tahun-tahun kehidupan akan datang. Kiranya hidupmu berbuah dan engkau berterima kasih atas segala berkat dalam hidupmu kini yang sudah Tuhan berikan padamu. Yesus. Amin.